Pertanyaan yang ke-36, ma huwa asyirkul akbar? Apa yang disebut dengan asyirkul akbar, syirik besar? Jawab, huwa ittikhadul abdi min dunillahi niddan yusawwihi bi rabbil alamin yuhibbuhu ka hubbillah wa yakhshahu ka khasyatillah. Adalah ittikhadul abdi min dunillahi nidda, seorang hamba menjadikan selain Allah Azza wa Jal niddan sebagai tandingan. Yusawwihi bi rabbil alamin, dan dengan itu yusawwihi, menyamakannya, bi rabbil alamin, dengan Rabb semesta alam. Yuhibbuhu ka hubbillah, mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Wa yakhshahu ka khasyatillah, takut kepadanya seperti takutnya kepada Allah. Wa yaltaji ilaihi wa yad'uhu, dan bergantung kepadanya, cari perlindungan, iltija, mencari perlindungan, bergantung kepadanya. Wa yad'uhu, berdoa kepadanya. Wa yakhafuhu, takut kepadanya. Wa yarjuhu, berharap darinya. Wa yarghab ilaih, dan raghbah, yakni berharap juga maknanya, dengan penuh harapan kepadanya. Wa yatawakkal alaih, bertawakal kepadanya. Au yuti'uhu fi ma'siyatillah, atau taat kepadanya dalam bab maksiat kepada Allah. Au yattabi'uhu ala ghairi mardhatillah, atau mengikutinya pada selain yang diridhai Allah Azza wa Jal, wa ghairu dhalik, dan selain daripada itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, ayyushraka bihi, untuk dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah azza wa jal mengampuni selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima, dan barang siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah membuat itsman 'azima, suatu dosa yang besar. Wa qala ta'ala, wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan barang siapa yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa qala ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar, sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atasnya aljannah, surga, wa ma'wahu annar, dan tempat tinggalnya atau tempat kembalinya adalah neraka. Wa qala ta'ala, wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama', dan barang siapa yang syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia terjun dari langit.
Fadakhtafuhu tayr, lalu burung menyambarnya. Au tahwi bihir rihu fi makanin sahiq, atau angin menghempaskan dia menuju tempat yang dalam. Wa ghairu dhalika minal ayat, dan selain daripada itu dari ayat-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi shay'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah terhadap hamba, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, agar mereka ibadah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik dengannya dengan suatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak hamba-hamba terhadap Allah azza wa jalla, alla yu'adziba man la yushriku bihi shay'an, yaitu agar Allah azza wa jalla tidak mengadab siapa saja yang tidak berbuat syirik dengannya dengan suatu apapun. Wa huwa bi sahihain, dan hadis itu ada di dalam kitab sahihain, sahih al-Bukhari dan Muslim. Wa yastawi fil khuruj bi hadha asy-syirk 'anid-din al-mujahir bihi ka kuffari Quraisy wa ghairihim, dan yastawi, sama fil khuruj, dalam keluarnya seseorang dari agama, bihada syirik, dengan kesyirikan ini, aniddin, dari agama, al-mujahir bihi, orang yang terang-terangan melakukannya, kakuffari Quraisy wa ghairihim, seperti orang-orang Quraisy dan yang lain selain mereka. Wal mubtin lahu, begitu juga sama orang yang mubtin, yang menyembunyikan kesyirikan itu, yakni sama dalam hukum antara yang terang-terangan seperti kufar Quraisy dan yang mubtin, yang sembunyi-sembunyi, artinya menyembunyikan keyakinan itu. Kal munafiqin, seperti orang-orang munafik. Al mukhadi'in, yang menipu. Alladzina yudhiruna al-islam, yang mereka itu menampakkan keislaman. Wa yubtinuna al-kufra, dan menyembunyikan kekafiran. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar, di kerak terbawah dari api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan dapatkan penolong bagi mereka. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan berbuat perbaikan-perbaikan, melakukan perbaikan-perbaikan. Wa'tasamu billah, dan berpegang teguh, ya, billah, dengan agama Allah Azza wa Jal. Wa'akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan agamanya lillah, hanya karena Allah, untuknya. Fa'ulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah bersama kaum mukminin. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan selain daripada itu dari ayat-ayat. Nah.